Tafsir daripada surah Al-Fil yang di dalamnya tentu ada kisah yang menarik, kisah Ashab Al-Fil, kisah tentang pasukan gajah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, awal kisah ini berasal dari sebuah negeri di Yaman namanya Najran. Yaman ada satu negeri namanya Najran. Najran ini mayoritas manusianya beragama Nasrani kala itu. Najran, mayoritas agamanya kala itu adalah Nasrani. Tetapi tentu Nasrani yang masih berpegang dengan agama Isa ibnu Maryam, bukan Nasrani yang sudah menuhankan Isa, mengatakan Isa anak Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan, atau Isa adalah Tuhan itu sendiri. Bukan itu, tapi Nasrani yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di Najran itu dipimpin oleh seorang raja, rajanya pula Yahudi, namanya Dhu-Nuwas. Dhu-Nuwas namanya. Karena Malikul Arab, raja-raja Arab itu biasanya, terutama Raja Yaman, itu selalu namanya dimulai dengan kalimat Dhu, seperti Dhul-Qarnain dari Yaman. Dhu-Nuwas itu Raja Najran. Lah, Dhu-Nuwas ini agamanya Yahudi, tetapi masyarakat Najran itu mayoritas Nasrani. Lah, akhirnya Dhu-Nuwas ini ingin menjadikan Najran ini semua menjadi Yahudi, memaksa rakyatnya untuk berpaling dari agama mereka, dari Nasrani pindah ke Yahudi. Lah, sebagaimana raja-raja di zaman dahulu seperti Namrud ataupun Fir'aun, maka Dhu-Nuwas pun mengaku Tuhan. Dhu-Nuwas itu mengaku Tuhan, sama dengan Namrud dan juga Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Lah, Dhu-Nuwas ini ngaku dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh kaumnya. Untuk supaya meyakinkan bahwa dirinya adalah Tuhan, Dhu-Nuwas ini punya tukang sihir. Tukang sihir inilah yang kemudian membuat keajaiban-keajaiban, seolah-olah keajaiban itu datang dari Dhu-Nuwas, sehingga masyarakatnya merasa ketakutan dan menganggap Dhu-Nuwas adalah Tuhan. Jadi Dhu-Nuwas itu punya tukang sihir, dan tukang sihirnya itu selalu membuat keanehan, khususnya untuk Dhu-Nuwas, dan supaya masyarakatnya melihat bahwa dia adalah seorang Tuhan, padahal datang dari sihirnya tukang sihir Dhu-Nuwas. Lah, kata tukang sihirnya Dhu-Nuwas sudah tua, akhirnya dia ngomong sama Dhu-Nuwas untuk dicarikan anak muda biar saya bisa belajar dan mengajarkan sihir kepada anak muda itu, kalau aku mati dia penerusnya. Maka oleh Dhu-Nuwas dicarikan anak muda yang cerdas, kemudian belajar kepada tukang sihir itu. Masalahnya, perjalanan dari rumah anak muda ke tukang sihir itu melewati sebuah gereja. Di zaman itu agamanya Nasrani mayoritas. Dia penasaran, masuk dia ke gereja. Rupanya berjumpa dengan sang rahib. Belajarlah anak muda ini kepada sang rahib, tetapi di satu sisi dia datang ke tukang sihir dan belajar sihir. Jadi dua pelajaran dia belajar. Pertama, belajar tauhid kepada seorang rahib yang ada di gereja itu. Yang kedua, belajar kesyirikan kepada tukang sihir. Itu ilmu yang berseberangan tuh, satu tauhid, satu syirik pula. Satu sihir, satu tentang tauhid. Sampai intinya ketika meninggal tukang sihir itu, kemudian ilmunya sudah diberikan kepada anak muda itu, maka anak muda itu justru tidak membantu raja, karena dia justru cenderung kepada ajaran sang rahib dibandingkan tukang sihir. Akhirnya dia pun berkelana, tidak mau melindungi raja dengan sihirnya, karena dia yakin bahwa itu tidak benar dan yang benar ajaran sang pendeta. Dan dia pun menjadi tukang obat, menjadi pengobat, dan banyak disembuhkan
dan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sampai akhirnya ada menterinya raja, Dhunwas itu buta. Bisa disembuhkan pula sama dia penyakit buta itu. Tetapi walaupun dia sebagai penyembuh seperti itu, tetapi itu sarana dakwah bagi dia. Jadi sambil mengobati orang, sambil berdakwah mengajak kepada tauhid. Dan banyak orang yang beriman dengan anak muda ini. Jadi banyak orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah gara-gara anak muda ini. Karena dalam setiap pengobatannya, dia mensyaratkan untuk beriman dulu kepada Allah, baru diobati gitu ya. Termasuk Perdana Menteri Dhunwas ini yang buta kemudian melek tadi, dia pun akhirnya beriman dengan Allah gara-gara anak muda itu. Nah, ketika berjumpa dengan Dhunwas, kaget loh, kamu kemarin buta, kenapa sekarang sudah melihat? Siapa yang menyembuhkan? Maka menteri ini tidak mengatakan anak muda itu, tetapi mengatakan Allah yang menyembuhkanku. Marah Dhunwas, gimana dia ngaku Tuhan, tiba-tiba kemudian di sampingnya ngomong yang menyembuhkannya Allah. Berarti ada Tuhan selain dia kan begitu. Maka disiksanya orang ini, dipaksa siapa yang menyembuhkannya, rupa ditangkap pula anak muda itu. Terakhir anak muda itu ngaku siapa yang mengajarkannya sang rahib, ditangkap juga sang rahib. Tiga-tiganya ditangkap, masuk ke dalam sel. Kemudian sang raja pun menyiksa tiga-tiganya ini, suruh murtad dan mengakui ketuhanannya. Tetapi tiga-tiganya tetap istiqomah. Pertama dipanggilnya menterinya itu, karena tidak mau kufur, akhirnya digergaji dari atas kepala sampai kaki, terbelah jadi dua. Jadi dari sini digergajinya sampai belah jadi dua, mati-matilah digergaji. Kemudian gurunya sang anak muda itu dipanggil lagi sang rahib, suruh murtad gak mau, digergaji lagi, mati. Anak muda ini ketika mau digergaji, sang raja gak mau, saya mau membuat perhitungan dengan anak muda ini, gara-gara dia gaduh semuanya. Akhirnya dia mengutus prajuritnya, bawa anak muda ini, lempar di atas gunung. Akhirnya dibawalah oleh prajurit anak muda ini ke atas gunung. Anak muda ini berdoa kepada Allah agar Allah melindungi dia, dan Allah kabulkan. Sampai di atas gunung, tiba-tiba gunung itu menggema, gempa besar. Para prajuritnya pada jatuh mati gara-gara gempa itu. Prajurit yang mengangkat dia ke atas gunung mati semua, kecuali anak muda itu masih hidup. Dia turun, kaget sang raja melihat dia masih hidup. Ditangkap lagi anak muda itu. Kata sang raja, bawa dia ke tengah lautan, lempar di tengah lautan. Ketika di tengah lautan, anak muda ini berdoa lagi kepada Allah, tiba-tiba datang ombak menghempas seluruh kapal prajurit raja. Akhirnya karam, mati semua. Anak muda ini masih hidup, tak mati-mati. Sang raja dengar anak muda itu masih hidup, marah lagi, tangkap anak muda itu. Jadi asyik ditangkap, mau dibunuh, tak bisa-bisa, tak bisa mati anak muda ini. Sampai suatu ketika anak muda ini, karena sudah tahu dia tidak mungkin lolos, kemanapun dia pergi pasti ditangkap dan akan ada upaya pembunuhan, dia ingin kematiannya husnul khotimah. Akhirnya dia pun mengatakan kepada sang raja, Dhunwas, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali ikuti saranku. Kumpulkan manusia di lapangan, buatkan aku tiang gantungan, salib aku di tiang itu. Aku akan berikan satu anak panah kepadamu. Dengan anak panah itu, kau lemparkan anak panah itu, arahkan ke pelipis mataku. Tetapi sebelum kau lepaskan anak panah itu, kau harus mengucapkan Bismillahirrabbilghulam. Bismillahirrabbilghulam. Sepakat raja, senang dia, oh begini cara membunuhmu ya. Baik, katanya. Dikumpulkan orang-orang Najran, sampai-sampai Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan jumlahnya itu sampai 20 ribu lebih manusia yang ada di Najran dikumpulkan, 20 ribu lebih hadir di lapangan itu.
Kemudian raja pun membuat tiang gantungan, disaliblah anak muda itu di situ. Kemudian anak muda itu setelah memberikan anak panah kepada sang raja Dhunwas, maka Dhunwas ingin menampakkan bahwa dia adalah Tuhan dan bisa membunuh anak muda itu. Ditariknya anak panah dari busurnya, kemudian dia mulai membaca Bismillahirrabbilghulam. Tidak sadar dia, dia kan ngaku Tuhan, tetapi dia malah mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah Rabbnya si Fulan, secara otomatis membatalkan ketuhanannya. Ya, dia kan Tuhan, harusnya jangan ngomong Bismillah bi Rabbil Ghulam. Tapi itulah siasat anak muda itu. Ketika dia menyebutkan Bismillahirrabbilghulam, orang-orang mendengar semuanya, melesatlah anak panah itu tepat di pelipis anak muda itu, kemudian meninggal. Manusia yang menyaksikan ketika itu, tiba-tiba mereka berteriak, amanna birabbilghulam, amanna birabbilghulam, kami beriman dengan Rabbnya anak muda itu. Melihat hal itu raja stres. Ini yang beriman 3 orang, gara-gara matinya anak muda ini yang beriman 20.000 orang. Namanya gugur 1 tumbuh 20.000 tuh. Ya. Jadi raja stres nih. Kok bisa orang-orang ini beriman secara cepat seperti itu? Itulah hidayah. Meninggal saja anak muda ini, bangkit 20.000 orang dan mengatakan amanna bi rabbil gulam, kami beriman dengan Rabbnya si gulam. Akhirnya sang raja marah dan dia mengatakan kepada prajuritnya, tutup gerbang, jangan ada satupun orang-orang itu keluar dari gerbang. Maka ditutuplah sang prajurit, tidak ada boleh keluar dari lapangan itu. Akhirnya satu persatu, kata sang raja, buat mereka murtad kembali dan mengakui ketuhananku. Kalau tidak, hukum mereka. Buatkan parit yang sangat besar, masukkan kayu sebanyak-banyaknya, bakar dengan api sebesar-besarnya. Siapapun yang tidak mau mengakui diriku Tuhan, masukkan dia ke dalam api itu. Betul-betul dibuat parit api. Satu persatu dari 20.000 itu suruh murtad. Subhanallah, tidak ada satupun yang murtad. Tidak ada satupun yang murtad. Semua masuk dalam ke dalam api itu. Sampai kepada seorang ibu yang membawa anaknya, hampir ragu-ragu dia. Masalahnya anak kecilnya itu mau dilemparkan ke api, tetapi tiba-tiba Allah membuat bicara anak itu dan mengatakan, wahai ibuku, jangan takut, masuklah kau ke dalam api, karena engkau dan aku akan berjumpa di sorga. Baru kemudian dia melemparkan diri ke dalam api. 1, 2, 3 sampai ribuan, dan hampir 20.000 lebih masuk ke dalam api itu. Dan Allah takdirkan dari sekian orang yang diuji dengan api itu, ada 1, 2 orang yang mampu melarikan diri atas kehendak Allah. Jadi 1, 2 orang itu melarikan diri. Dia tidak sempat masuk ke dalam api dan tidak sempat dipaksa dilempar ke dalam api, dan berhasil melarikan diri. Maka berangkatlah dari Najran menuju Syam. Dan kala itu Syam adalah wilayah Nasrani terbesar. Wilayah agama Nasrani terbesar itu di Syam. Melaporkan tentang kekejaman Dhunwas yang ada di Najran. Marahlah Malikus Syam, Raja Syam ini, ketika orang-orang Nasrani Najran disiksa, dibakar hidup-hidup. Maka tentu ada dalam dunia militer itu ada namanya jiwa korsa, namanya sesama agama kan. Kayak kita lah kalau ada orang Islam dibantai kan kita marah juga gitu ya. Maka orang Syam ini marah gitu. Ditulisnya surat, ditujukan kepada Ethiopia, Raja Habasyah, karena yang paling dekat dengan Yaman itu Ethiopia. Maka ditulislah surat oleh Raja Syam
kepada Raja Ethiopia yang ada di Habasyah agar menyelesaikan urusan Hijron. Setelah kemudian Raja Habasyah membaca kabar daripada Raja Syam tentang pembantaian di Hijron terhadap orang-orang yang beragama Nasrani, marahlah Raja Habasyah ini, karena Habasyah juga negeri yang banyak mayoritas Nasrani kala itu. Maka diutuslah dua pasukan besar dipimpin oleh dua jenderal. Pertama namanya Abrahatul Asram. Ini muncul nama Abraha di sini. Ya, pertama namanya Abrahatul Asram. Yang kedua namanya Riyad. Jadi Raja Ethiopia mengirim dua jenderal besar dengan pasukan besar. Pertama dipimpin oleh Abrahatul Asram, yang kedua dipimpin oleh Riyad. Berangkatlah dua jenderal dengan dua pasukan ini dari Habasyah menuju Hijron Yaman. Lah akhirnya kemudian setelah sampai pasukan itu ke Yaman, maka digempurnya Hijron oleh dua pasukan besar ini, oleh Riyad dan Abrahatul Asram, dan berhasil dikuasai Hijron oleh dua jenderal asal Habasyah Ethiopia ini. Kemudian Dhunwas pun melarikan diri. Akhirnya kemudian dikejar dan berhasil dibunuh di lautan. Nah, setelah meninggal Dhunwas, maka kondisi Hijron kembali kondusif. Kembali menguat agama Nasrani dan dipimpin oleh dua jenderal, Abrahatul Asram dan Riyad. Dalam sebuah daerah, ikhwan, tidak mungkin dipimpin dua orang. Wali kota saja di Batam satu, sama dengan gubernur satu. Tidak mungkin wali kota dalam satu daerah dua. Bisa pecah kongsi nanti. Makanya ketika itu Abraha, dia licik dia. Dia ingin membunuh Riyad supaya dia satu-satunya penguasa Hijron. Di bawah kekuasaan Habasyah atau di bawah kekuasaan Ethiopia ketika itu. Akhirnya dengan kelicikan Abraha, dengan taktik dan politiknya Abraha, akhirnya Abraha berhasil membunuh kawannya sendiri namanya Riyad. Ketika Abraha membunuh Riyad, marah ini Malikul Habasyah ini, Raja Ethiopia ini, kok bisa jenderalnya dibunuh oleh Abraha. Akhirnya kemudian ngirim surat kepada Abraha seolah-olah mengatakan, kenapa kau bisa membunuh Riyad? Kalau kau tidak bisa mendatangkan alasan itu, kami akan datangkan pasukan yang besar dan akan membunuhmu dan akan membunuh pasukan. Akhirnya Abraha pun ingin menangkan Raja Ethiopia. Cerdas Abraha ini. Dibawanya emas-emas dari Yaman, dibawanya apa namanya barang-barang berharga dari Yaman termasuk tanah Yaman, kemudian dikirim ke Ethiopia dan mengatakan, sesungguhnya kami tidak memberontak Anda wahai raja, kami tetap berada di bawah kekuasaan Ethiopia. Dari situ sang raja akhirnya percaya dengan Abraha, kemudian mengukuhkan kekuasaan Abraha menjadi wakil dari Habasyah Ethiopia untuk memegang Hijron Yaman. Maka jadilah Abraha raja Hijron menggantikan Dhunwas. Lah setelah Abraha menjadi raja, Abraha ini kan bukan orang Arab, tidak pandai pun berbahasa Arab. Dia melihat kebiasaan orang-orang Arab. Yaman itu kan Arab. Kalau Ethiopia bukan Arab. Jadi melihat kebiasaan orang Yaman. Orang Yaman itu suka datang ke Mekah. Mengagungkan Ka'bah setiap setahun sekali. Mereka melakukan haji dan umroh. Tentunya ala jahiliyah lah. Tapi masih mengagungkan Ka'bah. Terpikirlah oleh Abraha.
untuk mengalihkan kiblat manusia dari Ka'bah ke Najran. Gimana caranya orang Arab tidak datang lagi ke Ka'bah dan datang ke Najran? Akhirnya dibuatlah oleh Abraha itu semacam gereja termegah kala itu, tertinggi kala itu, sampai disebut Kullas, diambil dari kolam suah. Kolam suah itu peci ya, bahasa Arabnya. Saking tingginya disebut Kullas, tinggi banget gerejanya itu, tinggi sekali, besar, megah, tinggi gitu kan gerejanya. Sampai kalau negak ke atas itu kopiahnya jatuh, saking tingginya itu, lehernya pegel. Setelah kemudian jadi dengan megahnya, dibangun dengan emas, dibangun dengan benda-benda yang sangat mewah gitu ya, ketika hendak diresmikan, dikirimlah surat ke kabilah-kabilah Arab agar mereka mau datang ke gerejanya dan meninggalkan Ka'bah. Marahlah orang-orang Arab, gimana enggak marah? Enggak bisa menggantikan Ka'bah dengan gereja. Siapa yang bisa menggantikan Ka'bah dengan gereja? Enggak ada. Kemarahannya sampai akhirnya seorang laki-laki dari Bani Kinana, seorang anak muda dari Bani Kinana, berjalan kaki dari Mekah menuju Yaman. Kemudian malam-malam masuk ke gereja Abraha, berak pula di gereja Abraha. Bukan di toiletnya, di dalam gerejanya. Tetapi kan dia orang musyrik, belum ada Islam ketika itu. Kalau orang Islam tidak boleh ya. Diberakin tuh gereja Abraha. Kurang puas, diletakkan surat di situ, mengejek Abraha. Bahkan sebagian anak muda yang lain berusaha untuk membakar gereja itu, bahkan sebagian yang lain berusaha untuk merobohkan gereja itu. Tentu Abraha murka. Bagaimana mungkin orang-orang ini hendak melecehkan dirinya dengan cara menghancurkan gerejanya? Maka dari situ Abraha mencari-cari tahu siapa penyebabnya, apa alasannya. Rupanya penyebabnya adalah karena Ka'bah masih berdiri, masih diagungkan. Kalau Ka'bah tidak dihancurkan, maka akan tetap mereka datang ke Ka'bah mengagungkan Ka'bah, dan percuma mereka tidak mungkin masuk ke gerejanya. Ditambah-tambah orang yang kabilahnya dekat dengan Ka'bah itu pula yang kemudian menghina dirinya dengan cara berak di dalam gereja. Dari situ disiapkan pasukan besar dengan 4 gajah yang ada di depan pasukan itu. Ada yang mengatakan 8 gajah, ada yang mengatakan 4 gajah. Dan gajah yang paling besar namanya Mahmud. Siapa di sini namanya Mahmud? Itu gajahnya Abraha. Jadi gajah yang paling besar namanya Mahmud, yang ditunggangi Abraha. Maksud hati Abraha membawa gajah itu sebenarnya ingin menggeret Ka'bah dari semua sisi pakai rantai. Jadi di rantai diletakkan di ujung Ka'bah sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Kemudian gajahnya suruh pergi, nanti Ka'bah itu akan roboh. Itu maksudnya, membawa Ka'bah itu untuk menghancurkan Ka'bah. Maka berangkatlah 4 gajah, ada yang mengatakan 8 gajah. Kemudian pasukan berkuda, pasukan jalan kaki, pasukan yang sangat besar, dari Najran menuju Mekah. Orang Arab itu ketika itu ikhwan, mereka lemah, tidak bisa melawan Abraha. Kekuatan Abraha terlampau kuat. Ada beberapa kabilah berusaha menyerang Abraha tapi tidak berhasil. Percuma sia-sia. Sampai akhirnya ketika sampai di Taif, orang-orang Taif takut kalau seandainya Abraha menyerang mereka. Akhirnya mereka pun menyerahkan diri dan meminta Abraha untuk tidak menyerang Taif. Disangka mau menghancurkan lata patungnya orang Taif. Akhirnya orang Taif mengatakan, "Ya Abraha, lata bukan Ka'bah. Kau jangan hancurkan lata Tuhan kami di sini, Ka'bah di sana. Nanti kami akan berikan engkau penunjuk jalan sampai di Ka'bah, jalan yang paling cepat, jalan pintas dan pantas."
Akhirnya seorang laki-laki namanya Abu Rughal, Abu Rughal namanya, menjadi penunjuk jalan Abroha. Tapi Allah takdirkan Abu Rughal meninggal dunia di tengah jalan, dan kuburannya sampai hari ini dilempari manusia dengan batu, karena Abu Rughal telah berkhianat yang menunjuk jalan Abroha, memberitahu jalan kemana Ka'bah dan Mekah. Maka dia disebut pengkhianat Arab sampai sekarang, Abu Rughal itu. Jadi Allah, kalau orang Arab melihat pengkhianat itu disebut Abu Rughal, anta Abu Rughal katanya, kamu ini pengkhianat. Jadi kuburannya dilempari batu, dirajam sampai sekarang kuburannya itu, dan mati pun masih dilempari batu. Kemudian kalau melempari batu dikatakan pengkhianat kau katanya. Ya, Abu Rughal. Jangan jadi Abu Rughal. Ya. Taib, akhirnya kemudian ketika Abraha sampai di sebuah wadin muhassir, sebuah lembah, wadin itu muhassir, tempat nantinya akan ada pengepungan tentara Abraha. Wadin muhassir ma'ruf bagi orang yang manasik haji, wadin muhassir itu. Tapi sebelumnya tentara Abraha ini mampir di peternakan orang-orang Arab dan mencuri untanya Abdul Muttalib sebanyak 200 unta. Jadi ketika sampai di Wadin Muhassir, disinilah kemudian Abraha ingin berjumpa dengan Raja Arab, Abdul Muttalib. Datang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini orangnya punya wibawa, karena ada orang-orang tertentu itu melihat wajah saja orang sudah serem. Ada juga kalau melihat wajahnya langsung segan, wibawa. Ada orang yang melihat wajah orang itu langsung ngeremehkan, ah, wajahnya ya kayak gitu. Jadi Abdul Muttalib itu punya wajah kalau orang lihat tuh langsung wibawa, termasuk Abraha. Abraha kan enggak pernah kenal, enggak pernah kujumpa dengan Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib datang, Abraha turun dari gajah. Enggak ngomong dari atas gajah, dia turun, dia hormat kepada Abdul Muttalib. Ngampar di padang pasir. Masalahnya dua orang ini tidak paham bahasanya masing-masing. Abdul Muttalib tidak paham bahasa Abraha, Abraha tidak paham bahasa Abdul Muttalib. Terpaksalah menggunakan dua penerjemah. Menerjemahkan Abdul Muttalib dan menerjemahkan Abrahatul Asram. Seolah-olah Abraha mengatakan kepada Abdul Muttalib, bagaimana pendapatmu tentang pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah ini? Tetapi Abdul Muttalib tidak menjawab soal pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Justru dia mempersoalkan anak muda Abraha yang mencuri unta, 200 unta miliknya. Kata Abdul Muttalib, mana unta-untaku? Kenapa kau curi? Abraha meradang ketika itu. Dikiranya Abdul Muttalib akan marah gara-gara Ka'bahnya akan diserang. Bukannya cerita Ka'bah, malah cerita unta. Maka Abraha pun langsung hilang karismanya, Abdul Muttalib langsung hilang karismatiknya di hadapan Abraha dan mengatakan, aku cerita tentang penyerangan, kau pula cerita tentang unta. Maka kata Abraha, kembalikan untanya. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, ya Abraha, aku tidak tertarik ceritamu tentang penyerangan Ka'bah, karena unta itu ada tuannya, dan tuannya adalah saya, dan Ka'bah itu juga ada tuannya, dan tuannya adalah Tuhan yang akan melindungi Ka'bah. Enggak ada urusan Ka'bah dengan saya, karena sudah ada pelindungnya Ka'bah itu. Akhirnya Abdul Muttalib pun mengambil unta-untanya, mengumpulkan kabilah-kabilah di sekitar Arab, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Begitulah orang-orang musyrik, di saat genting mereka berdoa kepada Allah, tapi di saat mereka senang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Wa idza raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahuddin falamman najahum idzahum musyrikun. Apabila mereka diombang-ambing di tengah lautan dalam kondisi genting, mereka berdoa ikhlas karena Allah, tapi ketika diselamatkan mereka melakukan kesyirikan. Begitu kebiasaan orang musyrik.
Abdul Muthalib pun bermunajat kepada Allah untuk supaya warganya tidak ada yang kena, Ka'bah tidak hancur dan begitu seterusnya. Akhirnya mereka pun disuruh naik ke mana? Ke Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi istana raja. Naik semua ke Jabal Abi Qubais, mau melihat apa yang terjadi dengan Abraha dan pasukannya di atas gunung itu. Maka semua kabilah-kabilah yang dekat dengan Ka'bah naik semua ke Jabal Abi Qubais, dilihatin dari atas tuh, mau apa Abraha tuh. Ketika Abraha sudah mendekati Ka'bah kan, di Wadin Muhasir itu kan sudah mendekati Ka'bah, tiba-tiba untanya enggak mau gerak, disuruh menghadap Ka'bah, jalan ke Ka'bah enggak mau jalan, tapi ke tempat lain mau dia. Kalau disuruh berdiri jalan ke arah Ka'bah enggak mau, langsung deprek lagi. Tapi kalau diarahkan ke selain Ka'bah langsung berdiri dan siap jalan gitu. Ada apa ini? Ya, kok begini? Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Tiba-tiba langit gelap, bukan karena awan. Ketika Abraha dan pasukannya melihat ke langit, rupanya gelapnya langit itu karena tertutup oleh burung-burung laut yang berwarna hitam. Itulah burung ababil. Allah kirim burung-burung laut yang disebut dengan ababil. Kemudian burung itu menutup matahari, menutup awan, sehingga gelap gulita. Dan setiap burung membawa batu-batu yang sangat panas, minimalnya 3 batu satu burung, 2 di tangan dan 1 di paruhnya. Kemudian mereka pun melempari batu itu, melesat seperti tembakan senapan. Kalau mengenai dadanya tembus ke belakang, mengenai kepalanya tembus ke belakang ketengkuknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala permisalkan seperti daun yang dimakan ulat. Lihat daun kalau dimakan ulat kan tembus tuh. Ya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, peristiwa ini diabadikan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan dan dijadikan surat yang sangat pendek dalam Al-Qur'an dan dibaca sampai kiamat dibangkitkan. Apa suratnya? Suratul Fil, yang antum semua sudah hafal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha bil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad apa yang terjadi, apa yang diperbuat Rabbmu terhadap ashabul fil, pasukan Abrahatul Asram yang membawa pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah kami jadikan tipu daya mereka sia-sia. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membatalkan makar mereka. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Silakan kalian buat makar, Allah juga punya makar sendiri, dan sebaik-baik makarlah makarnya Allah Subhanahu wa taala. Fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, kami utus kepada mereka burung-burung ababil, tarmihim, yang melempar mereka dengan batu-batu itu. Faja'alahum ka'asfi ma'kul, maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, hancur. Ya, termasuk Abrahatul Asram. Maka orang itu setiap dilempar oleh batu-batu itu langsung meleleh dagingnya. Tidak ada yang selamat dalam peristiwa ini. Abraha sempat diselamatkan dan sampai di Son Ayaman, tapi kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengazab Abraha dan tetap mengalami kematian. Maka akhirnya terjadi irhasat, keajaiban-keajaiban dunia, karena setelah peristiwa ini 50 hari lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Dari peristiwa ini 50 hari setelahnya lahirlah Rasulullah.
Makanya cerita Ashabul Fil disebut irhasat. Irhasat itu nama lain daripada mukjizat. Tapi irhasat itu keanehan yang terjadi sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Namanya irhasat. Ini keanehan. Allah Subhanahu wa taala menangkan orang-orang Mekah dan tanpa ada perlawanan sedikit pun kepada Abrahatul Asrum dan pasukannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim burung. Lihat bagaimana Allah kalau menghancurkan sesuatu itu enggak perlu ngirim buaya, ngirim harimau enggak perlu. Cukup burung laut saja. Ya, terkadang kalau Allah mengadab sebuah kaum itu yang diutus apa? Nyamuk. Ingat Namrud? Namrud itu saking sombong yang ngaku Tuhan sampai mau membunuh Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Akhirnya Namrud diadab dengan satu nyamuk yang masuk di hidungnya, kemudian menggerogoti otaknya, akhir digedar-gedorkan otaknya ke tembok. Terakhir dia minta kepada khadimnya untuk mengambil sandal, dipukulkan di kepalanya. Pas dipukul mati dia. Ya, kalau Allah mau, Allah bisa bunuh orang dengan nyamuk tuh. Begitulah orang congkak, orang sombong. Tidak perlu dikirim harimau masuk ke rumah Namrud. Cukup dikirim nyamuk saja.